Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOODYAN ya. Sedikit sama kita, banyak sama kita. Lepas kita kongsi rezeki itu barulah barakah. Apa khabar rakan-rakan daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Termasuk rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan. Sampai ke Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei dan Salam. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah dan dapat melakukan perjalanan seperti biasa. Tak sihat jangan lupa, jangan bertanggung jumpa lah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Saya hari ini buat bersiaran luar setelah menempuh perjalanan berjam-jam daripada semalam. Pagi ini baru sampai, so Alhamdulillah mak telah pun sampai ke utara tanah air, iaitu di negeri Perlis Indra Kayangan, kerana mak akan terus perjalanan menuju ke Pulau Legenda iaitu Pulau Langkawi. Sekarang mak berada di hadapan terminal feri Kuala Perlis. Jom kita layan dan kita saksikan. Tapi walaupun apakah yang istimewa dan keunikan mak hari ini? Mak tertinggal topi dalam bas. Bah dah pun berlalu tapi topi tertinggal. Nak buat macam mana? Okay, sekarang ni betul-betul mak berada di depan terminal feri Kuala Perlis. Mak menunggu feri pukul 9 pagi baru mak dapat naik feri. Mak dengan rakan-rakan ramai dalam 44 orang lebih kurang lah untuk meneruskan perjalanan ke Pulau Legenda, iaitu pulau yang sememangnya dinanti-nantikan oleh pelancong dari luar pun maupun tempatan. Nampaknya feri pun telah pun sampai tapi mak jam pukul 9 pagi baru mak dapat menaiki feri. Inilah suasananya. Mak dah cekan lama tidak hadir ke Perlis Indra Kayangan. So, setelah beberapa tahun, untuk penutup tahun 2023 ni, mak mengambil angin untuk menyaksikanlah orang kata apakah yang ada di Pulau Legenda itu. Kita akan jumpa selepas ini. Lihatnya suasana pintu masuk. Ada masjid besar, kemudian ada menara lah. Tak apa benda menara apa tu. Inilah sebagainya ya. Di situ tu pun terdapat juga ada hotel. Suasana apa tu? Para penumpang, para pelancong yang akan untuk meneruskan perjalanan ke Pulau Legenda. Inilah suasana. Kalau lihat di pintunya ditulis check-in pukul 9 pagi ya. Inilah suasana. Suasana begitu ramai ya. Ini dia sebahagiannya. Kami akan masuk ke balai berlepas bersama dengan ketua kumpulan kami, Puan Jubida. Puan Jubida yang dia kata nak cantik-cantik. Kau memang cantik. Bedak kau putih melepak lagi. Lagi jauh aku nampak. Oh, ini dia. Kami akan masuk ke balai berlepas lah sekarang. Kita akan menanti ini ketua rombongan kami, Puan Jubida. Dia lah orang kuat yang membawa kami ke Pulau Legenda ni. Okey, kita saksikan. Kita akan masuk. Ini dah berangkat masuk ke balai berlepas. Alhamdulillah. Jom kita masuk ke dalam. Mari. Ini adalah ferinya yang untuk membawa rombongan mak ni ke Pulau Legenda. Ini mak dah pun sampun nak masuk ke dalam feri sebentar lagi. Sedang bergantung panjang ya. Very long queue. Nampak? So, kita akan masuk ke feri ni lah. Boleh tahan juga. Besar dia. Nampak? Sampai ke hujung sana. Amat nak masuk perut kapal ya. Nak duduk yang atas. Langkawi Ferry Service Sendian Berat. So kita akan masuk perut kapal dan terus menuju ke Pulau Legenda Langkawi. Sekarang mana nak bergerak? Ini dekat luar ya. Kita tengok Pulau Legenda. Ya.
dan lagi akan bergerak. Yang kita tengok suasana dalamnya. Ini semua rakan-rakan mak. Sebab rakan-rakan mak semua tu. Bergerak. Luas peri ini ya. Masih ada lagi tempat-tempat kosong. Ini dalam peri ini mak bagian atas. Ini ke atas. Namun yang istimewanya itu dia. Okey, perjalanan kita teruskan. Kalau kita lihat tu ada beberapa pulau-pulau kecil. Banyak sangat pulau-pulau yang dapat kita mak kongsikan bersama dengan you all lah. Ni. Masih belum sampai lagi. Mak masih berada di dalam peri. Namun keindahan pulau ini pada mak amat memukau. Walaupun mak pernah datang satu ketika dulu, tapi dia masih lagi kekal dia. Itu dia. Sekarang ni proses nak dah sampai, kita nak turun ya. Kita nak turun ke Langkawi. Kita tunggulah. Peri ni besar. Bila besar, ramailah penumpang ni kan. So, ramai penumpang. So, kita kena tunggu. Ikut turn. Yeah. So, this is my new friends from Spanish. Okay. Say hi. Anyway, you don't forget like and subscribe my YouTube. And, please help me. Okay, from Spanish. Be very, very beautiful. Smile. Okay. Kita akan tunggulah. Ini dia suasana yang lain dah turun. Tengok. Begitu ramai. Sangat. Sangat sesak. Sangat sesak. Ini ketua rombongan kita. Sangat sesak. Memang sangat ramai. Ramai sangat orang. Ini kita tengok. Ini dia, saya punya ketua rombongan. Wan Juvida ya. Sekejap. Sangat ramai ya. Sesak. Ini environment. Pulau dia. Okay. Mana menuju ke, terus masuk. Ramai. Inilah suasana di JT Pekan Kuah. Di JT Pekan Kuah. Alhamdulillah, selamat. Inilah suasananya. Nampak tak cantik? Cantik kan? Cantik kan? Menarik sangat. Best. Cuaca cerah. Alhamdulillah, cuaca begitu sudi nak bersahabat dengan mak ini dan geng-geng mak semua ya. Dan kita akan menuju ke untuk check-in. Sekarang mak tengah menunggu bas. Mak kena ambil shot dia ni pasal dia nak subscribe mak punya ni. Dia tak sabar lagi, dia nak interprem juga dia. Pelakon wanita terbaik, watak jahat ya. Watak jangan kau serah kepada dia. Memang jadi watak ibu tiri. Jangan lupa follow ah. Ha? Ni mak mentua yang manis ya. Ni mak mentua manis ya. Ni watak ibu tiri ya. Tapi ibu tiri ya, tapi bukan penyondol lah. Yang paling penting mak tengah menunggu bas nak merunduk pulau. So kita akan jumpa di part yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe tu ada gratis. Anyway, don't forget like dan subscribe. Okay, jumpa anda di Puncak Kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan kapasiti, hiasi peribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu insyaAllah bahagia yang akan mengini. Okay, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa di part 2.